kita masih menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala setelah umur panjang, nikmat sejak dari fatih, nikmat iman dan Islam, serta nikmat sempat keluarga, sempat untuk yang pertama tadi melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Dan juga sempat kita melanjutkan kajian keislaman kita setiap Jumat sore atau malam Sabtu seperti pada sore hari ini. Bapak Ibu yang berhormat, pada kesempatan kali ini saya sampaikan tentang 10 perkara yang merusak keislaman seseorang. Bapak Ibu yang berhormat, Islam adalah satu-satunya agama Allah Subhanahu wa taala yang sah di muka bumi ini. Agama yang sempurna dan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai agama bagi hamba-Nya yang terdiri dari jin dan manusia. Agama selain Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 9 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indal Islam." Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Bapak Ibu yang hadir Allah, kita beragama Islam nikmat luar biasa untuk kita. Di satu kali sampaikan, kita ini masih menerima nikmat dari Allah umur panjang, nikmat iman Islam siapa yang tidak terima sempat. Hari berkali-hari, minggu, bulan, dan tahun umur kita ini bertambah dan bertambah. Tapi kalau kita bicara kita atau yang sebenarnya dengan bertambahnya umur kita ini pada hakikatnya jatah kita itu semakin berkurang. Tentunya dengan bertambahnya umur kita, ibadah kita berkualitas. Harus berprogres setiap harinya. Di saat ini kita masih mengalami COVID-19. Tidak menyuruhkan kita untuk beribadah, justru lebih semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah selalu bisa istiqomah. Kalau perlu mengajarkan pengajian seperti ini, kita berpaham kepada Allah agar kita bisa istiqomah, bisa menghadiri kajian seperti ini. Istiqomah itu ajak termasuk selama waktu kita kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah Tuhan baru, ya Allah, yang bisa istiqomah. Istiqomah bisa menjalankan sholat kami lima waktu yang berjamaah setiap hari. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah Tuhan baru, ya Allah, yang bisa istiqomah. Bisa membaca Al-Quran setiap hari. Ya Allah, ya Tuhanku, jadilah Tuhan baru, ya Allah, yang bisa istiqomah, bisa malam-malam dan melaksanakan sholat tahajud setiap hari. Ya Allah, ya Tuhan, menjadi orang-orang baru, ya Allah, yang bisa istiqomah, bisa mendalikan perbuatan setiap hari. Ya Allah, ya Tuhan, menjadi orang-orang baru, ya Allah, yang bisa istiqomah.
desa Ulubar sedang program desa dari. Tidak hanya sekedar doa, tapi harus kita ikhtiar. Ada usaha kita. Kalau kita menginginkan istiqomah, rutin aja bisa menikmati waktu dengan berjamaah. Ketika menjelang waktu tiba sholat, pekerjaan kita hentikan. Memang kalau yang terpaksa, kemudian Nabi Allah terbiasa. Termasuk ya Allah ya Tuhan, jadilah aku abangku yang bisa sekolah, bisa bangun malam, bisa hajat yang mulai sampai ini. Tidak sekedar doa, tapi juga ikhtiar. Apa yang kita punya buku, punya jam beker barang itu, kita sekarang kemampuan jam berapa? Kalau jam 3. Setelah lalu jam 3. Tapi enggak. Ketanya pun jangan sekali. Mungkin jam 3 alarm kita setel. Lebih ke 5 menit, jam 3 lebih 5 menit kita. Jam 3 lebih 10 menit. Dan 3 kali alarm berbunyi. Kenapa? Gue jaga ini, gue pulang-pulang jam. Teluk minum saya, cinta ngobrol kita. Ragu, malas kadang-kadang. Kalau kedua, hidup lagi, ingat. Harus dipaksa untuk bangun. Bangun. Tapi kalau keindahan dari pahaya, bagaimana anda akan berlangsung? Langsung ambil air, wudhu. Teruslah. Belum waktu mandi kamar sendiri untuk segera. Gua ngajak dulu barang-barang. Kenapa? Ketika sholatku juga banyak juga gue juga. Mungkin ngantuk. Kalau saya mau gue suruh bisa mentok barang ini. Kita buat singgitan dulu. Sebelum sholat. Mati bisa. Ramas. Insya Allah lancar. Kita bangun, jidah, selesai sholat tahajud, witir, jangan lama-lama. Sholat tahajud jam loro, subuh jam 4. Setengah 3 selesai sholat tahajud, witir, jidah antara sholat tahajud, witir ke subuh, masih lama. Yang 3-4, makan, sekarang, tidak jelas lagi. Rasulullah, aku berani, sholat tahajud, subuh 3. Kalau kita sudah sehari, ya, satu malam kehilangan sholat, tidak bisa berapa malam, kok belum? Insya Allah, iman kita kokoh. Kalau kita kehilangan satu waktu, satu waktu saja, belum hati, iman kita kokoh. Tapi jangan merasa kokoh. Jangan merasa setiap hari bisa sholat berjamaah, sholat tahajud, sholat duha, merasa ibadahnya sudah ampun, tidak begitu. Siapa tidak ibadah kita, sholat kita, dan cara kita terima Allah. Apa ajaran ke surga kita? Yang jangan kita mempunyai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak perlu sombong. Tetap berusaha. Maka sampai kau tadi dalam Al-Quran ayat 19 surat Al-Imran, Inna dina a'udzu billah sesungguhnya agama yang dihidup sama dengan Islam. Inilah pertama ini ketika Allah berfirman, Ma'udzubillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu 'alaykum ni'mati, wa raditu lakum minal mursalin. Dan barang siapa yang memilih Islam, selain Islam, dan barang siapa memilih agama selain Islam, kita tahu sebagai agama. Pada ibu dalam ibu, masalah dicatkan oleh Allah. Wa'ubah bin al-Aqirah mudah positif. Dan orang yang memakai agama selain Islam, tak semua. Isu jalan masuk dalam orang yang lain. Ruh itu sangat penting. Lalu, bincang rumah yang teman-teman, Bapak Ibu jangan bilang-bilang. Masuk Islam itu
cukup dengan mengucapkan dua syahadat. Dan tentunya juga mengkufuri Tuhan Tuhan selain Allah. Bapak Ibu jalan lagi. Begitu juga keluar atau murtad dari Islam ini atau menjadi kafir juga sama juga. Para ulama Islam mengidentifikasi sedikitnya ada 10 perkara lawan dari Islam, hal-hal yang dapat merusak Islam seorang sehingga tidak merasa ia telah keluar dari Islam. Ada 10 perkara tersebut, bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan nyata, atau berupa pemikiran, atau bahkan pandangan atau pendapat, pendapat yang tentunya bertentangan dengan syariat dan akidah Islam. Bapak Ibu cara mandi. 10 perkara yang termasuk yang merusak Islam seorang. Yang pertama, orang Islam yang mencampuri ibadahnya dengan keyakinan dan perbuatan syirik. Syirik adalah segala keyakinan dan amalan yang semestinya hanya untuk Allah SWT tapi dilakukan untuk selain Allah. Contoh-contoh nyata keyakinan dan perbuatan syirik. Berdoa, mengharap, minta pertolongan, berpasrah diri kepada selain Allah. Berdoa kepada jin, memanggil atau meminta wangsit atau minta pertolongan kepada orang yang sudah mati agar gajahnya diberi kelancaran dan keberhasilan. Ini pernah sama saya bermain dari ibu. Kadang-kadang menurut saya karena pandu anak ini. Misalkan terjauh bulan apa bulan Januari katakanlah. Nah, kalau orang Semarang orang yang terambil undang anak-anak itu enam. Nekrot yang Solo, Solo nanti roti. Penyumbang doa tentang pembahasan
orang pun tidak berkata. Tak berapa saat itu juga Islamnya datang. Kenapa? Nah, minta sesuatu kepada orang yang mati atau yang meninggal. Mereka minta kepada Allah. Nah, terus ini yang ucapan kita ketika kita sholat. Iya, Abu wa iya, nasta'in. Dan yang kepada roh yang menyebab, dan yang kepada roh yang otomatis. Ini yang ucapan kita ketika sholat itu. Ini kamu tidak biasa. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, rasa takut kepada selain Allah. Bapak ini menghormati, ini ada 10 perkara yang rusak kepada seorang. Waktunya banyak sekali. Jadi nanti bisa kita sambil balik ya mas. Kalau waktunya tidak cukup, ya kita ke rumah. Dan itu selesai. Rasa takut kepada selain Allah. Seperti takutnya kepada tempat rahmat. Takut kualat mendapatkan malapetaka jika tidak mengikuti aturan-aturan yang dibuat jin, juru kunci kuburan atau juru kunci tempat-tempat keramat. Ini contoh minum. Contoh kegiatan sendiri. Menyembelih hewan untuk selain Allah, yaitu menyembelih hewan-hewan tertentu dengan syarat-syarat tertentu, dengan niat untuk persembahan sesajen, hadiah, mahar, tebusan sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan terhindar dari mara bahaya atau akan kemudiannya dapat terkabul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk juga nazar untuk selain Allah. Misalnya kalau cita-cita saya terkabul, saya akan memberi hadiah kepada kuburan rapat desa. Ini contoh mutusin. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Nah, semua amalan yang dia akan sebut masuk dalam kategori syirik besar dan pelakunya menjadi muslim. Innahu mayusrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma'idzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya yang neraka, dan orang-orang yang zalim di atas tidak akan ditolong. Bapak Ibu yang dihormati, di tempat Allah. Kemudian perkara yang kedua yang dapat merusak kesan seorang, yaitu menjadikan manusia atau makhluk sebagai perantara. Untuk apa? Untuk Allah mendekatkan ibadah Allah. Meyakini bahwa seseorang tokoh dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Sampai-sampai sehingga kuburannya selalu disiarah monggo itu tidak untuk mengingatkan kita tentang kematian. Silakan. Tapi ini dikeramatkan tentang hari lahirnya dan kematiannya selalu diperingati. Bahkan sampai-sampai benda-benda peninggalannya dan apa-apa yang berkaitan dengannya diyakini membawa barokah. Sampai-sampai menurut saya sakit banget ini. Karena sepintin itu di mana-mana. Di kumbat sampai itu. Karena sepintin itu. Nah, anggapan bahwa hanya tokoh-tokoh tertentu atau orang-orang khusus yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan manusia pada umumnya tidak mampu, sehingga timbul keyakinan bahwa umumnya manusia harus mendekatkan diri kepada orang-orang khusus tersebut. Supaya apa? Bisa dekat dengan Allah.
Semua faham tersebut ternyata merusak keislaman seorang. Kenapa? Bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasul. Apa yang guru yang dimaksud oleh Allah? Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang dapat merusak keislaman seorang, yaitu praktek sihir dan perkutuan. Dan betul-betul praktek sihir dan perkutuan itu apa saja? Praktek sihir dan perkutuan yang membuat orang itu bisa celaka, membuat orang itu bisa apes, sakit, bangkrut, menderita, bahkan dapat membunuh orang. Contoh nyata adalah nonsewu yang kita kenal dengan santet, tenung, dan lain sebagainya. Itu Rasulullah berkata kepada kita, setiap kita mau sholat, kita baca doa. Ketika kita mau tidur, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim, maaf ya, mencinta aku. Baca doa. Maka kita lakukan atau berusaha usaha biasa dulu baca atau pastikan cara ini balap dinas evolusi bikin sehat baru itu kan benar-benar kita mau bisa baca banyak evolusi saja itu sok itu ngomong-ngomong ini ngatur-ngatur. Aku ngantuk. Arab tuh berdoa kepada Allah. Al-Fatihah itu udah terkadang Allah alihkan. Aku ngantuk, berdoa kepada Allah. Aku ngantuk. Diulang ulang sampai benar. Baru baca doa mau tidur. Bangun juga demikian. Bangun juga demikian. Mulai langsung bersama. Jadi bentuk praktek sihir dan perkebunan termasuk juga guna-guna menggunakan barang atau mantra-mantra yang bertujuan menjadi seseorang senang atau sebaliknya benci seperti padat. Kita menemukan tadi itu praktek sihir itu saya jenengan kali cincin hanya aksesori gak apa-apa tapi ini punya keyakinan cincin iki ngomong isi ini saya pernah menjadi saya pernah dengan cincin oleh teman saya orang Kalimantan warna merah saya punya mahasiswa ini cinta karena kayaknya punya mahasiswa belum mau kebetulan saya punya teman juga saya enggak tahu kalau dia ahli perakitan itu. Begitu saya dari sana pulang, ketemu dengan teman saya, tetangga saya. Lepas panik masalah itu tidak satu namanya. Sangin mati bapak, oke. Lu jenis kan betul api, pak. Makin ngomong. Oh, itu bapak itu jenis. Tukun api, dan makin kata. Lain waktu, sepuluh penasaran saya suara lagi. Suara lagi. Yang tiga lain ada terbang nanti hutan itu dulu kok tidak begitu begitu tidak sama mata sekejap ini masuk kamar di meja tiga itu toko pakai kurang berapa lah ini mulai atau sini di masa ini ada di dengan namanya timbul tanggal sistem kita ngopo ketolik ngopo yang bisa ya kehidupan barang kalau rumah terdak sekian dan lain itu lagi terus pakai buka buku saya ini terlalu dan terus ternyata beliau menegaskan bahwa akik merah tiba merah simak itu dari Kalimantan dan itu adalah yang saya dengar sinyal saya
Gracias.
ucapan, mode dan perbuatan mereka yang tentunya bertolak belakang dengan hukum Islam. Dan saya, jadi yang kita perlu dimawar, Rasulullah imam. Dan saya ini yang sama dengan Ustaz kita dulu saya ini Rasulullah yang kita tahu insya Allah jadi kemarin sampaikan kita tidak hanya kita mau mempelajari kata dari Nabi tapi juga setelah itu apa yang kita baca masalah hidupnya bagaimana masalah satu latarnya bagaimana itu kita yang kita ikuti termasuk Rasulullah Ali kebaikan dan Ali murah. Walau tak jangan jadikan mereka ya Allah
min ahli jari ahli kudrat wa min ahli zoi ahli sabar. Dan jangan jadi namanya ya Allah min ahli ikhli berkumat supaya berdosa dan berdosa di rahmat ika ya Allah amin terbolah ya Allah yang tentunya kita memperoleh di rumah manika dia menggunakan kami ya Allah tempuruh yang malah akan semua penyelesaian itu akan ada persoalan di doa diri kita anak-anak kita tentunya sebagai pendidik juga dan keluarga bahasa diri kita semua maka doa itu saya hormati pada waktu berjalan menjelang isya mari kita siap-siap untuk menghasilkan jelas bangsa. Mohon maaf.